Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Adis Intaktikal. Kali ini saya akan membuat USB Bluetooth yang ditanam di dalam head unit. Nanti untuk USB ini kita taruh di dalam HU-nya sendiri, jadi tidak tampak dari luar. Nah, itu. Dan nanti untuk di luarnya cuman ada saklar seperti ini yang kita taruh di pojok kiri HU JVC ini. Dan nanti untuk cara menghidupkan cuman tinggal klik on off gitu nanti. Dan ini kita lihat untuk yang di belakangnya nanti dicolokkan ke yang itu, yang warna hitam colokan itu adalah AV in. Nanti untuk posisi nyoloknya di situ aja, dan USB nanti kita taruh di luar di sini, di belakang sini. Nah, ini kita langsung cari port USB-nya. Nah, ini kabel USB seperti ini. Ini banyak dijual di toko-toko. Ini nanti kita kita potong untuk yang colokan USB-nya ini. Nah, ini untuk dipotong di sebelah sini aja. Nanti kita gunakan yang kabel ada potnya ini. Nah, itu nanti kabel-kabelnya itu kan ada 5 kabel. Lima kabel atau 4 kabel ya. Nanti kita kelupas dulu soalnya takut salah. Nah, ini kabelnya itu ada 1 2 3 4 ya. 4 ya, benar-benar. Nah, ini nanti kita solder, kita jumper ke USB bawaannya. Nah, ini untuk jumpernya nanti kita kabelnya kita masukkan ke itu, ke sela-sela situ, nanti supaya bisa masuk ke dalam kotak ke dalam boxnya si head unitnya itu sendiri. Nah, kita langsung mencoba untuk perakitannya. Kita kasih solder, kita kasih timah dulu semuanya.
Dan untuk penyambungannya kita sesuaikan dengan warna yang ada di kabel USB port tadi sama yang colokan USB bawaan head unit yang warna merah. Kita solder ke warna merah, yang hitam juga ke hitam, terus yang kuning juga ke kuning, dan satu lagi biru juga ke biru gitu. Dan yang ini untuk lubangnya si saklar, nanti kita ambilkan yang warna kabel warna merah yang ada di USB kabel USB tadi yang warna merah, kita jumper, kita menggunakan saklar. Jadi nanti kalau kita menghidupkan itu, kita bisa pencet saklar itu bisa untuk on hidup, untuk off hit, untuk mati. Jadi bisa terkontrol di situ. Nah, ini untuk tampilannya. Ini udah dipasang ke monitor. Ini tampilannya seperti ini. Dan ini untuk yang belakang, kita tinggal colokin untuk portnya, dongle USB Bluetoothnya itu ke USB, terus yang kabel AV in kita colokkan yang belakangnya dongle sama colokan AV in di head unitnya itu sendiri.
Nah, ini tampilannya udah selesai. Langsung kita coba. Nah, ini udah saya pasang. Nah, ini saya langsung hidupkan untuk saklarnya. Nah, ini kita coba. Kita coba menggunakan HP. Nah, ini langsung. Nah, ini untuk biasanya kan ada di sini untuk USB Bluetooth-nya, tapi ini enggak ada. Kita langsung konekkan untuk USB Bluetooth-nya. Nah, ini udah terhubung BT163 ya untuk kodenya. Kita langsung nyalakan musiknya. Nah, ini kita coba matikan. Nah, ini udah mati. Kita hidupkan lagi. Nah, ini mulai hidup. Ini udah hidup, tapi di HP itu masih bisa power sendiri. Kita klik play aja. Nanti bisa hidup sendiri. Ini HP-nya rada error, harus kencang makanya.